Saudara, upaya pemadaman di tempat pembuangan akhir sampah Bukit Pinang Samarinda, Kalimantan Timur terus dilakukan tim gabungan. Sejumlah alat berat dikerahkan untuk membantu pemadaman api. Lebih dari 3 hari, kepulan asap tampak di TPA Bukit Pinang yang berarti masih ada titik api di bagian dalam tumpukan sampah. Petugas yang berjibaku memadamkan api harus menggunakan 2 unit alat berat, ekskavator untuk mencari titik api. Selain menyemprotkan air, ekskavator digunakan untuk membalikan sampah agar dengan mudah menemukan titik api. Pemadaman harus dilakukan dengan tingkat kewaspadaan tinggi karena lokasi kebakaran berada di lereng bukit sampah yang bisa berpotensi longsor saat melakukan pemadaman.